Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar ya guys? Untuk kalian semuanya, para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian penonton setianya channel Bang Tonggos. Kali ini Bang Tonggos mempunyai informasi terbaru guys, mengenai kisah seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana kali ini Bang Tonggos akan membahas berita-berita terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya seputaran ikatan cinta. Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan seputaran ikatan cinta. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, guys, untuk kali ini Bang Tonggos akan membahas kisah seputar cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam drama sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari. Oke guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Artis Amanda Manopo memenangkan penghargaan Asian Star Prize dari Seoul International Drama Awards 2021. Pada Kamis malam waktu lalu, Seoul, Korea Selatan, 21 Oktober 2021. Piala ini diberikan berkat perannya di sinetron Ikatan Cinta yang fenomenal sebagai drama dengan tingkat share terbesar sepanjang sejarah televisian di dunia karena ditonton lebih dari 100 juta orang setiap harinya. Penghargaan Seoul International Drama Awards ini digelar secara luring dan daring di kanal International Drama Awards. Amanda Manopo seperti juga Song Joong Ki dan sejumlah peraih penghargaan di ajang ini memilih mengikutinya secara daring. Ia pun menyampaikan pidato kemenangan lewat video yang diputar saat penghargaan itu. Gadis 21 tahun ini mengucapkan terima kasih sambil memegang piala yang sudah diserahkan kepadanya. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada Komite Seoul International Drama. Adalah kehormatan bagi saya untuk menerima penghargaan ini, kata Amanda Manopo. Khususnya di antara nomin lainnya yang berbakat, terima kasih juga kepada seluruh kru Ikatan Cinta untuk kerjasamanya, partner-partner yang luar biasa, dan semua pemain yang tidak bisa disebut satu persatu, kata Amanda Manopo dalam berbahasa Inggris. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan kepada kalian ya, yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bang Tonggos. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Tonggos pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.